Tanggal pernikahan sudah diumumkan. Publik pun lega, tidak lagi ada tanya. Ya, pasangan ini memang sudah ditunggu-tunggu untuk memberi kejelasan kapan akan ke jenjang pernikahan. Semua ini juga semakin diperjelas dengan digelarnya sesi pemotretan pre-wedding Aurel yang melibatkan seluruh anggota keluarganya. Tentu saja tanpa Krisdayanti. Ini dia. Jika sebelumnya santer tersiar kabar pasangan kekasih Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah akan segera menikah di bulan Maret ini dan tetap ingin menggelar pesta di Stadion Gelora Bung Karno, kabar itu seolah makin diperkuat dengan sesi foto bersama keluarga anak Hermansyah dan Ashanti belum lama ini. Melalui vlog mereka, keluarga asyik ini tampak sibuk melakoni sesi foto layaknya pre-wedding. Dengan latar gaun adat Jawa dan dominasi warna hijau yang lekat dengan keluarga asyik, Aurel dan ketiga adiknya serta kedua orang tuanya tampak sibuk menjalani sesi pemotretan. Sesi foto itu menjadi bukti jika pernikahan Atta dan Aurel memang sudah dekat. Atta dan Aurel mengaku mantap akan segera melangsungkan pernikahan di tanggal 21 Maret tahun ini. Dalam perjalanan terkadang kita akan bertemu dengan persimpangan, sebuah pilihan yang harus segera diputuskan. Masing-masing tentu saja memiliki konsekuensi, baik buruknya biarlah dijadikan pelajaran dan introspeksi.